Nah, sahabat yang suka berkebun durian, silakan lakukan cara ini. Cara ini sangat ampuh untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, ini sudah mencapai 80 cm tingginya, sahabat. Hanya hitungan minggu. Oke, sahabat milenial, petani kreatif dan inovatif. Kali ini kita akan menyambungkan bibit durian. Ini bibit duriannya kita tanam dari biji. Dalam satu bibit ini ada 3. Nah, ini akan kita jadikan satu pohon. Jadi bibit durian kaki 3. Ini kita pilih dulu pohon yang akan kita jadikan pohon induknya. Nah, ini kita jadikan pohon induknya. Jadi kita ukur dulu. Nah, di sini kita akan menyambungnya. Selesai dulu di sini. Seperti ini. Oke, sahabat, sekarang kaki duanya kita sudah siap. Jadi kita lanjut ke kaki yang ketiga. Ini kita potong dulu biar rapi. Nah, ini yang ketiga kita sambung di sini. Kita sayat dulu. Kita sambung. Oke, sahabat, sekarang sambung durian kaki tiga kita sudah siap. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, sahabat, inilah hasil sambung kaki tiga bibit durian kita yang kita lakukan penyambungan lebih kurang 3 minggu yang lalu. Nah, ini sudah banyak tumbuh rumputnya, sahabat. Kita buang dulu. Dan pohonnya pun sudah tinggi. Ini sudah tinggi capai 80 cm ini, sahabat, hampir 1 meter. Sangat cepat pertumbuhannya, sahabat, karena memiliki kakinya 3. Sangat cepat sekali pertumbuhannya. Sudah mulai bercabang. Ini dah cabangnya ada banyak nih. Ini cabangnya ada banyak sekali. Nah, itulah kelebihan durian kaki tiga ini, sahabat. Pertumbuhannya sangat cepat karena satu pohon itu disuplai oleh 3 batang akar atau umbi yang mencari makan dan disuplai ke satu pohon. Nah, sekarang kita akan buka dulu ikatan sambungan kita ini, sahabat. Kita akan lihat hasilnya. Wow, sangat
keren dan luar biasa sekali sahabat. Ini yang pertama kita buka, tah menyatu dengan sangat sempurna batangnya ini. Selanjutnya satu lagi kita buka. Inilah hasilnya sahabat, sambung kaki tiga kita. Oke sahabat, inilah hasilnya sambung kaki tiga kita ini. Sangat luar biasa sekali, sangat cepat pertumbuhannya ini. Ini sudah menyatu dengan sempurna. Nah, seperti ini, sudah menyatu dia. Sangat kuat ikatannya ini. Nah, sahabat yang suka berkebun durian, silakan lakukan cara ini. Cara ini sangat ampuh untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, ini sudah mencapai 80 cm tingginya sahabat, hanya hitungan minggu. Tercepat sekali pertumbuhannya. Nah, ini sudah banyak. Nah, cabangnya pun sudah ada ini. Nih, di sini pun sudah mulai banyak tumbuh tunas-tunas baru. Nah, oke sahabat. Sangat luar biasa sekali. Sambung kaki tiga durian kita.